itu bung bulung apa anu yang sangat luar biasa loh. Karena energinya tuh. Ternyata ini pusaka yang sangat luar biasa. Energinya yang sangat luar biasa. Ayo panggil. Maka air. Ini. Silahkan diambilkan airnya. Apa? Kepau. Hangat ya. Apa tuh? Kayak permata. Kayaknya batu. Kayak enggak. Saya kurang paham ya kalau ini batu. Batu apa yang kayak mustika. Kayak itu bung bulung apa anu yang sangat luar biasa loh. Karena energinya positif ini ya. Energinya sangat luar biasa. Agak tua. Ini kayak kecubung wulung, cuman bukan kecubung wulung tapi kayak permata apa ya ini. Mustika. Kayak mustika ular. Kalau yang ini, tapi kayaknya memang dikasihkan kalau ini ya, dikasihkan dan insyaallah baik ini. Energinya positif banget kan. Kita kan juga ada lagi kayaknya guys yang masih lebih, banyak ini masih banyak yang lebih ya, anu kayaknya energinya sangat luar biasa. Coba nanti yang bisa kayak ada yang besar tapi anu kayaknya lah anu pindah-pindah lompat-lompat. Ambil salah satu energi yang sangat luar biasa. Kayaknya di sekitar sini ada yang lebih besar kan. Tidak bisa ini.
Ternyata ini pusaka yang sangat luar biasa. Energinya yang sangat luar biasa. Mungkin ini yang dikatakan para warga yang selalu ada korban ya. Katanya Kusnawawi tadi yang bau-bau amis yang pernah dibuat bunuh orang. Mungkin kayaknya ini. Iya. Ya, ini baunya juga baunya masih bau arus. Dan alhamdulillah lur, ternyata mungkin pusaka ini yang sangat meresahkan warga sini ya, di lereng Gunung Katu. Kayak gini, warnanya kayak gini, udah tua, sangat tua sekali. Alhamdulillah. Panjang. Oke saudaraku semua yang ada di Nusantara, alhamdulillah di malam hari ini saya menyatakan bahwa ucapan warga yang saya dengarkan dan saya turuti, ternyata di wilayah sini lereng Gunung Katu ada pusaka di zaman, kalau nggak salah ini di zaman Kerajaan Singosari, saudaraku, di Kerajaan Singosari. Dan ada lagi tadi permata ya, permata itu mustika naga kayaknya yang satunya, dan ini pusakanya. Dan alhamdulillah dengan adanya wujudnya keris pusaka ini, nanti di wilayah sini nggak angker kembali. Mungkin semoga menjadi netral. Amin, amin. Terus gimana Gus? Mau meneruskan nyari apa? Kita ya, melanjutkan perjalanan. Ya setelah ini diangkat ya, kayaknya energi negatifnya sangat berkurang, negatifnya ya. Sekarang energi positifnya yang lebih besar ya. Kayak ini tinggal banyak ya, mungkin tinggal yang kecil-kecil mungkin ya. Positif ya, yang mungkin banyak mustika juga ini. Gak apa-apa ya. Yang penting yang ini yang sudah, yang lebih besar ya, energinya. Yang katanya warga sering terjadi kecelakaan di jalan sana. Semoga dengan wujudnya pusaka ini di wilayah sini, di jalan sini nggak angker kembali. Semoga nggak ada korban kembali untuk warga dan orang berjalan. Oke saudaraku yang ada di Nusantara, terima kasih yang sudah melihat atau mengikuti saya dengan kru, dengan rombongan. Semoga kalian semua dijauhkan balaknya, didekatkan rezekinya, amin, yang banyak melimpah ruah, dan tetap semangat untuk menjalankan tugas amanah dari Tuhan Yang Maha Esa. Oke saudaraku semua. Ngomong gak berat. Kalau nggak salah ini di zaman Kerajaan Singosari, saudaraku. Di Kerajaan Singosari. Dan ada lagi tadi permata ya, permata itu mustika naga kayaknya yang satunya. Dan ini pusakanya. Dan alhamdulillah dengan adanya wujudnya keris pusaka ini, nanti di wilayah sini nggak angker kembali. Mungkin semoga menjadi netral. Amin, amin. Terus gimana Gus? Mau meneruskan nyari apa? Kita ya, melanjutkan perjalanan. Ya setelah ini diangkat ya, kayaknya energi negatifnya sangat
berkurang negatifnya ya. Sekarang energi positifnya yang lebih besar ya. Kayak ini tinggal banyak ya, cuman tinggal-tinggal yang kecil-kecil begini. Positif ya, yang mungkin banyak mustika juga ini. Gak apa-apa ya. Yang penting yang ini yang sudah, yang lebih besar energinya, yang katanya warga sering terjadi kecelakaan di jalan sana. Semoga dengan wujudnya pusaka ini di wilayah sini, di jalan sini nggak angker kembali. Semoga nggak ada korban kembali untuk warga dan orang berjalan. Oke, saudaraku yang ada di Nusantara, terima kasih yang sudah melihat atau mengikuti saya dengan kru, dengan rombongan. Semoga kalian semua dijauhkan balaknya, didekatkan rezekinya, yang banyak melimpah ruah, dan tetap semangat untuk menjalankan tugas amanah dari Tuhan Yang Maha Esa. Oke, saudaraku semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngomong-ngomong. Ngomong-ngomong. Oh, kok ae? Ya, weh. Ya, apa ya?